penting direkomendasikan untuk melanjutkan S2 atau S3 dari perguruan tinggi. Nah, kalau dari pondok-pondokan, Direktorat Pendidikan Pesantren, itu rekomendasinya dari pondok-pondok pesantren. Ini saya kebetulan ngambil rekomendasinya dari Kiai Haji Rasulullah yang saat itu jadi kepala NU dan di Cimahi. Namanya Pesantren Al-Sahab. Di angkatan ketiga itu saya dapat program itu. Jadi 2 tahun menangin almarhum Kiai Fawaid. Saya 6 bulan tuh. Jadi 6 bulan pertama Kiai Fawaid ada. Kesitunya beliau sakit langsung. Di minggu-minggu itu Kiai Azim langsung disuruh pulang. Kalau 98 Kiai Khalil masih ada di situ mungkin ya, masih ada. Nah, setelah itu saya enggak tahu apa yang terjadi, pokoknya ada kerenggangan sedikit. Gitu. Cuman ya hikmahnya kalau di situ Bondo Kiai Asan itu yang memimpin Kiai Fawaid, tapi beliau itu baik juga di pondok pesantren Mimpeng, di pesantren Wali Songo, nama mertuanya Kiai Sofyan, itu PKB. Tapi ketika beliau sudah enggak ada, langsung di mana-mana itu bergandengan tangan lagi. Mau diuponakan dia kan itu. Ya HSN ya penakan kalau ke Asad ke Sofyan. Kawain beliau kan asli lah gitu, bukan suara kantor tapi suara gitu. Yang mungkin hikmahnya sayang lah gitu. Sekleber Kiai Fawaid sama Kiai Khalil kalau ngurus satu pesantren kan mubazir mungkin ya, tapi ketika dia di pesantren yang lain, pesantren juga lebih dari 9.000 beliau di mimpin itu ya, di Kiai Sofyan. Cuman kendaraannya di PKB. Kalau Kiai Fawaid kan ketiga 2 tahun sih itu. 3 tahun ya? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, khas ya. Iya. Oh, nyalain banget. Oh, iya. Ada setahun istri saya? Ada setahun? Kurang lebih lah. Kurang lebih lah. Ini karena saya kan waktu itu aspektif habis mengantri saya, bapak kan juga. Tapi lengkap lah untuk para kantor lengkap. Jadi kemarin saya juga ketemu sama Dr. Mustafa, punya tanah sudah 3 hektar. Beliau sudah, beliau kuat internasional. Anaknya seorang dulunya 2 nasional, punya pesantren namanya Institut Ulum Quran Dr. Mustafa sebenarnya. 3 tahun pertama di masa-masa ayahnya di Gontor. Nanti tahun berapa? Kelas 5 sampai kelas 6 di Al-Amin. Terus 2 tahun di situ Bondo. Terus 3 tahun di Sukabumi. Terus 4 tahun di Limbangan. Terus S1-nya di UIN. Dari tahun 91 sampai sekarang ngajar situ jadi doktor. 2013 mendirikan pesantren. Tidak jauh dari tanah yang kita sekarang. Jadi kita bercerita gitu, ya insya Allah lah gitu, barokahnya guru-guru ini, ya, untuk mengetika sana yang mau keyaman dan isi berbentuk, dan ada hakam di sini, tidak aneh lah gitu, insya Allah ya barokahnya, luar biasa gitu, insya Allah. Besok di Sukabumi kan, kalau hebat. Ya kalau bicara NU ya NU yang asli. Kalau bicara P3, P3 yang asli, banser-bansernya asli, dengan tetap ya menunjung nilai-nilai itu kiasan. Ya amin kan manusia satu sama di Sukabumi. Satu besar. Jadi di anaknya Kiai di Madura itu kalau enggak di Situ Bondo, Syekh Khalil, Nurboyo, Sibogiri, langsung pelosok. Sebagainya bebas untuk kelanjutannya kalau enggak di Tanmala, di Surabaya, sama di Kerapa itu. Makanya ketika 2000
kejar untuk anak berbagai itu, saya lihat memang ditarik maksudnya